melaporkan kondisi terkini dari pojok Dusun Pojok Desa Mblusari, Jalan Raya jurusan Kediri Nganjuk yang berada di sekitaran Kecamatan Grogol Tarokan, tepatnya di Desa Dusun Pojok. Dusun Pojok Desa Mblusari, Kecamatan Tarokan. Ini tepat di barat Pasar Geringin, Jalan Raya. Keadaan posisi curah hujan yang sangat deras sekali. Melaporkan di depan Puri Husada, guys. Jalannya oyong ini, guys. Jadi kalen, guys. Ratane jadi kali. Begitulah aktivitas para pengguna jalan merayap seperti ini, guys. Kendaraan di sore hari ini menjelang maghrib sangat padat dan ramai. Curah hujan sangat sangat deras sekali. Ini yang dari jalur yang dari arah Nganjuk ke Kediri sangat padat dan ramai, guys. Mungkin drainase dari kali luapan sungai yang tidak muat untuk menampung dari curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan jalan raya ini tergenang air sampai kurang lebih setinggi 20 cm, guys. Ini dari Nganjuk yang mau ke arah ke Kediri, kendaraan sangat ramai sekali. Begitu laporan terkini.
posisi untuk jalur ini selalu menjadi langganan banjir setiap kali datang musim penghujan, guys ya. Karena banyaknya pengendara sepeda motor dan mereka sangat berhati-hati karena untuk menerjang sebuah genangan air yang mencapai separuh ini sudah separuh ban, guys. Separuh ban ya. Ini yang dari arah Nganjuk menuju ke Kediri sangat berhati-hati dan jalan sangat pelan. Untuk jalur yang dari Kediri menuju arah Nganjuk sangat padat, sangat ramai, guys. Kendaraan masih lalu lalang, masih ramai sekali, masih padat. Suasana terkini melaporkan kendaraan masih merayap dan padat sekali. Diinformasikan untuk ini jalur Kediri Nganjuk yang bertepat di barat Kecamatan Grogol. Kecamatan Grogol, tepatnya di Desa Pojok, Desa Dusun Pojok, Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, untuk genangan air sangat meluap. Sangat meluap, guys. Untuk jalur ini menjadi langganan banjir setiap datang musim hujan, guys. Sampai sore ini pengendara untuk masih ramai sekali. Yang dari arah Nganjuk mau ke Kediri atau yang dari Kediri menuju ke arah Nganjuk ini sangat ramai sekali. Sekian informasi dari
Nah, itu apa ada kemogokan, kemacetan itu, guys? Rupanya kemungkinan itu ada mogok, terjadi mogok. Kayaknya ada mobil pick up yang mogok, guys. Mobil pick up yang mogok. Itu kayaknya ada mobil pick up yang mogok. Di tengah genangan air, guys, yang belum kunjung surut ini. Ini intensitas hujan sudah mulai menurun, tapi genangan air masih meluap